Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya Encep Nurman kembali lagi bersama teman-teman dari Encep Fashion, ingin membuatkan tutorial pola tunik ya, atau pola blus kali ya. Untuk polanya akan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Polanya ini ada di sini lipatan bahan, di sini untuk lubang ke kakinya ya teman-teman ya. Untuk contoh modelnya akan jadi seperti ini, yaitu ya gambar modelnya akan jadi seperti itu. Oke teman-teman, sebelum teman-teman nonton tutorialnya, jangan lupa di like, share, and subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk teman-teman mendapatkan notifikasi video terupdate dari Encep Fashion. Baik teman-teman, langsung saja kita tonton tutorialnya. Jadi teman, langsung saja ya kita cara membuat pola blus atau tunik seperti gambar yang saya tunjukkan tadi ya teman-teman ya, seperti pola yang saya tunjukkan tadi. Teman-teman, biasa kita buat pola ini ya, apa, garis bantu ya teman-teman ya, garis bantu. Oh ya, lingkar badan, lingkar dada yang saya gunakan yaitu yang kecil ya, 88 bagi 4 berarti 22. Jadi seperempatnya itu dari sini ke sini 22 teman-teman. Jangan lupa ini polanya langsung depan sama belakang ya teman-teman ya. Tuh. Jadi 2 lembar. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita kasih tanda dulu buat lingkar dadanya 22. Ini 22 teman-teman ya. Oke. Kita garis dulu ya. Ini hanya garis bantu ya teman-teman ya. Garis bantu. Seperti biasa kita buat dari sini ke sini, bikin 8 aja ya, 8 cm. Ini juga 8 cm atau 8,5 ya. Saya bikin 8 cm aja ya, karena nanti untuk lehernya bisa dicoak di belakang atau dikasih selecting di depan, tergantung selera ya teman-teman. Nah, ini untuk leher bagian depan. Untuk leher bagian belakangnya, dari garis ini kita naikin aja ke atas 5,5 ya teman-teman. Kalau seperti ini kita kasih garis putus-putus saja biar gampang membentuknya. Nah, dari sini kita bikin bahu ke bahu 18 ya, berarti totalnya 36. Bahu kiri ke bahu kanan berarti 36 totalnya. Turun 3 cm teman-teman. Ini saya pakai ukuran standar ya, 8 S kecil ya. Terus untuk menentukan kerong lengan yaitu 88 dibagi 4 sama dengan 22 dikurangi 1 jadi 21. Di sini 21 ya. Ini untuk ukuran standar dari ukuran 88 lingkar badan. Nah, dari sini kan apa namanya? Ini 18, sini kita 17 ya. 17 biar masuk dikit ya. Jadi masuk 1 cm. Nah. Oke, untuk garis pinggangnya dari bahu ke bawah, yaitu saya biasa 38 39 40. Saya bikin karena ini ukuran S, ukuran 88 lingkar dada, saya pakai 38 aja di pinggangnya, biar nggak terlalu bawa pinggangnya. Hush, ada ayam. Nah, setelah itu kita yang dari 22 ini, 22 kita masukin aja 2 cm ya, tapi ini nggak terlalu bentuk ke pinggang ya, nggak terlalu pas ke pinggang, nggak. Sini bentuk. Nah, setelah itu langsung kita bentuk ke sini teman-teman. Oh maaf, tentukan dulu kita panjangnya ya. Panjangnya saya gunakan sekitar 80 ya teman-teman. Nah, ini saya kasih garis lurus dulu, kampu 2 cm ya. Saya kasih garis lurus dulu teman-teman ya. Ini sudah kampu 2 cm. Nah, kita garis dulu gini. Ya. Oke, ini udah dasarnya dari pola yang saya tunjukkan tadi gambarnya ya. Oke, kita potong dulu teman-teman, potong dulu. Setelah kita potong baru kita rubah. Ya, ini sudah ada kampu sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini.
bahan. Cara pasang bahannya, pasang polanya ke bahan. Ini misalnya lipatan yang putih ini lipatan bahan, misalnya kita taruh bagian lipatan ini, nah di sini. Nah baru kita potong. Misal pertama kita pola bagian depannya dulu, potong. Nah ini pakai kerong leher yang ini. Kalau kita potong bagian belakangnya, bagian di leher kita pisahin dulu yang depan, baru kita bentuk yang leher belakang. Oke, teman-teman, itu dia cara pembuatan pola blus model yang saya tunjukkan tadi, model apa yang seperti ya. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.